Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dan Unity Achipiter Corporation, dikabarkan meraih kontrak kerja sama senilai $150 juta terkait dengan maintenance repair and overhaul atau MRO armada pesawat angkut berat C-130 Hercules milik TNI AU Indonesia. Melansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 2 Agustus tahun 2022, kerjasama tersebut telah dimulai setelah General Operation Agreement atau GOA eksklusif sudah ditandatangani. Mengutip dari siaran pers Unity Resources Group atau Unity, PT Dirgantara Indonesia dan Unity Achipiter Corporation atau UAC, yang merupakan bagian dari Unity Resources Group yang berbasis di Los Angeles, California, akhirnya telah secara resmi menandatangani kontrak GOA eksklusif terkait dengan MRO pesawat angkut C-130 Hercules TNI AU pada tanggal 22 Juli tahun 2022 lalu, di kantor pusat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, Sobat Garuda Militer, dengan kerjasama ini, maka akan memungkinkan PT Dirgantara Indonesia untuk menggelar seluruh cakupan perawatan MRO pesawat C-130 Hercules di Indonesia. PT Dirgantara Indonesia atau PT DI juga bisa untuk membantu memastikan kesiapan dari armada pesawat angkut C-130 Hercules Indonesia untuk bisa terus menjalankan misinya, yaitu untuk mengantarkan muatan penting dengan cepat ke seluruh pelosok terjauh di Indonesia. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan mengatakan bahwa PT DI senang untuk bisa dapat memulai kerja sama MRO ini dengan cepat bersama UAC karena pesawat angkut C-130 Hercules ini merupakan aset penting bagi Indonesia. Dengan kerja sama ini, maka bisa untuk mengembangkan kemampuan baru di PT DI untuk bisa merawat pesawat C-130 Hercules TNI AU dan memastikannya untuk siap terbang. Kemampuan ini juga akan memperkuat posisi PT DI sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan terdepan di Indonesia. Nah, Sobat Garuda Militer, dalam kerjasama ini, PT Dirgantara Indonesia atau PT DI akan menyediakan antara lain fasilitas, infrastruktur, dan insinyur untuk perawatan pesawat C-130. Sementara itu, pihak UAC sendiri akan menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan perlengkapan khusus yang memungkinkan, sehingga seluruh cakupan perawatan MRO pesawat C-130 Hercules ini dapat terlaksana di dalam fasilitas PT Dirgantara Indonesia. Pihak UAC juga akan menyediakan akses untuk memasok suku cadang yang dibutuhkan PT Dirgantara Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer.